sebuah film Indonesia, Bumiku, dan Lagu untuk Alam, karya sutradara remaja Natasha Demetra akan melakukan nonton bareng di Taman Nasional Baluran pada malam ini. Dua film musik ini akan ditonton bersama lebih dari 200 siswa SMA, peserta Jambore Nasional dan para tokoh masyarakat di taman yang memilih banteng sebagai simbolnya tersebut. Taman Nasional Baluran sendiri terletak di wilayah Banyu Putih, Situbondo, dan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Taman Nasional ini memiliki 26 jenis mamalia dan 155 jenis burung. Taman Nasional ini juga mendapat julukan Afrika di Jawa dengan luas 25.000 hektar. Natasha dalam sambutan yang ditayangkan di acara tersebut mengatakan bahwa dengan ditontonnya film musik ini oleh para generasi muda, saya harap lingkungan hidup dapat menjadi isu yang tidak lagi dipandang sebelah mata, namun menjadi isu yang penting bagi kita semua, ucap gadis yang telah meraih Environmental Award dan berbagai penghargaan kemanusiaan dari berbagai institusi di dalam dan luar negeri. Lagu Bumiku dan Lagu untuk Alam merupakan kampanye lingkungan hidup sekaligus soundtrack film dokumenter berjudul Siti Nurbaya Bakar, Sri Kandi Pembawa Perubahan yang disutradarai oleh ayah dari Natasha Demetra, Damian Demetra. Atas inisiatifnya dan dukungan dari World Environment Movement dibuatlah dua lagu tersebut sebagai film musik yang berdiri sendiri. Pada bulan November lalu, film musik Bumiku telah diputar dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB di Marrakech, Maroko. Dan sebelum saya akan memandu beberapa film yang akan saya putarkan dengan rekan-rekan yang lain. Sedangkan pada awal bulan Februari, International Independent Film Award menganugerahkan penghargaan medali emas soundtrack terbaik kepada film yang diluncurkan pada bulan September 2016 di Manggala Wana Bakti tersebut. Pada bulan Juni 2017, Silver Palm Award diraih untuk kategori film musik terbaik di Mexico International Film Festival. Sedangkan film musik Lagu untuk Alam pertama kali diluncurkan pada Hari Lingkungan Hidup 2016 dan berhasil menyentuh hati para hadirin. Film musik ini terpilih sebagai materi kampanye lingkungan hidup. Lagu dalam film musik ini diciptakan oleh Natasha Demetra dan musisi senior Abah Ukam dan diaransemen oleh Andri Hak. Lagu ini juga dibuat versi bahasa Inggris dengan editor Rebecca Bird. Nonton bareng film inspiratif di Taman Nasional ini sendiri dilaksanakan atas inisiatif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DKR TV mewartakan dari Taman Baluran Situbondo. Terus lagunya juga bisa bikin baper di hati, gak cuma lagu-lagu cinta yang bisa bikin baper, tapi lagunya itu sampai terbawa akan suasana lagu yang dia bawakan, yang dia kelola dan dia...